Pengajian Nuzulul Quran PDM Kota Magelang dilakukan sekaligus untuk mendorong peningkatan pengajian Ramadan melalui kegiatan Tarawih Keliling Doi Tujukan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan memberi semangat kegiatan kajian Islam berkemajuan. Kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, PDM, Kota Magelang, Jawa Tengah, berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah, Lazismu, ditujukan untuk peningkatan dakwah Islam berkemajuan dengan berbagai bentuk program. Salah satunya adalah pengajian Nuzulul Quran di Auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang. Nuzulul Quran ini menjadi momentum bagi kita, khususnya di pimpinan daerah Kota Magelang, untuk kembali kemudian mengkaji ilmu Al-Quran ini agar kemudian warga persyarikatan bisa semakin memahami isi Al-Quran, tidak sekedar kemudian membacanya saja, tapi juga tahu maknanya, juga tahu ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga kita mengerti. Amal usaha pendidikan di Kota Magelang saat ini memang kami mengelola SD Mutual 1-2, MI, SMP Mutual, SMA Mutual, SMK, SMA Muhammadiyah 2 juga, ada 7 amal usaha pendidikan. Saat ini memang kita fokus salah satunya untuk pengembangan pendidikan di MI, ya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Jurangombo. Sekarang dalam tahap pengembangan, tapi kita yang lain juga dalam konteks materi, kita kan ada boarding, ya, boarding di SMP Mutual dan juga SMA Mutual, ya, MBS ini. Kita dalam waktu dekat akan mengadakan evaluasi terkait dengan kurikulum. Nah, ini kita coba kurikulumnya kita kembangkan lagi, ya. Tadi ilmu Al-Quran tadi menjadi bagian yang penting untuk kemudian kita masukkan di dalam kurikulum, walaupun sekarang sudah ada, cuma mungkin perlu dikembangkan lagi konten-kontennya. Hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang bersama Wakil Rektor, Ketua PDM Kota Magelang beserta organisasi otonomnya, pimpinan daerah Aisyiah, unsur pimpinan Lazismu beserta anggotanya, para kepala sekolah Muhammadiyah dan gurunya, sesepuh Muhammadiyah, Muzaki serta anak-anak yatim dan pendampingnya. Pengajian Nuzulul Quran berlangsung seru dengan pembicara Ustadz Muhammad Soleh dari Kaliang Krik Magelang, dengan materi pokok peningkatan mawas diri, pengendalian hawa nafsu dan penyelarasan kehidupan di tengah-tengah kemajuan teknologi. Kesemuanya berfokus pada upaya pemahaman Al-Quran sebagai pegangan hidup dan sumber hukum. Al-Quran adalah inspirasi pembentuk akhlak mulia, maka harus dipahami ayat per ayat melalui kajian. Al-Quran juga menjadi sumber segalanya termasuk pendidikan akhlak, pengendalian hawa nafsu dan tuntutan hidup secara menyeluruh. Maka perlu terus dilakukan kajian-kajian Al-Quran agar umat benar-benar memahami isinya, tegas Ustadz Soleh. Alhamdulillah hari ini kita kegiatan pengajian Nuzulul Quran yang sekaligus kolaborasi dengan Lazismu, yaitu kegiatan Yatim Empower. Kita membagikan 200 paket untuk yatim, yang mana setiap yatim mendapatkan 200.000. Dan alhamdulillah hari ini kita hadirkan tidak hanya sekedar menerima manfaat, tetapi kita juga ada pengajian sebagai bentuk pembinaan dakwah agar mereka selalu senantiasa hatinya terpaut dengan agama Al-Quran dan tentu menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah tahun ini bertambah, dulunya hanya 100, sekarang kita membagikan ada 200, yang mana sasarannya ini data-data yang kita dapatkan kita kolaborasi dengan pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyiah. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Muhammad Rifki memberikan apresiasi pada Lazismu, yang mana dalam dua periode terakhir ini semakin meningkat kegiatannya, dengan berbagai bentuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Memang kemudian kelihatannya Lazismu ini paling menonjol dibanding yang lain. Tapi lembaga lain sebetulnya juga banyak kegiatan. Kalau yang dulu paling menonjol Majelis Pendidikan,
Sekarang sudah mulai menyusul majelis dan lembaga yang lain yang kemudian kita tonjolkan, dan nanti majelis ekonomi bergerak juga. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mendirikan klinik Pratama, terang Rifki. Ketua Lazismu Kota Magelang Nugroho Adi Broto menjelaskan, Lazismu memungut zakat sudah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat yang resmi. Lazismu boleh mengambil zakat dan infak dan kemudian menyalurkannya karena sudah mendapatkan izin dari Lazismu Pusat sebagai lembaga amil zakat nasional. Jadi kalau kami memungut terus dapat kwitansi, bisa digunakan untuk mengurangi pajak, tandas Nugroho. Tentang program Lazismu Kota Magelang, manajer Lazismu menambahkan, dalam acara pengajian Nuzulul Quran ini dilakukan pentasyarufan program Lazismu yang terdiri dari kado Ramadan bagi 1.500 penerima sembako, kado anak yatim berupa santunan bagi 170 anak yatim, kado dai untuk para guru TPA, kado guru untuk guru-guru honorer yang gajinya kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan kolaborasi kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Lazismu Kota Magelang pada Ramadan 1445 Hijriah selain pengajian Nuzulul Quran juga dilaksanakan di 3 titik kegiatan Tarawih Keliling, Tarling. Yaitu di Magelang Selatan di Masjid At-Taqwa Tidar Selatan, Masjid At-Taqwa Gelangan Magelang Tengah, dan pada tanggal 3 April tahun 2024 mendatang di Magelang Utara, tepatnya di Masjid Mujahidin Kedung Sari. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis berkolaborasi dengan Poliklinik Muhammadiyah atau MPKU Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Magelang, terang Furi Fahriansyah. Atas berlangsungnya kegiatan pentasyarufan berbagai program Lazismu tersebut, Ika Uswatun Casanah Guru TK Aisyiah 2 Kota Magelang memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Lazismu atas kepedulian terhadap guru dengan kado guru yang dapat menjadi stimulan perjuangan membesarkan amal usaha Muhammadiyah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Lazismu yang telah mengapresiasi kepada guru dalam bentuk program kado guru. Semoga kado guru ini bermanfaat bagi guru, khususnya buat guru yang belum bersertifikasi dan guru honorer. Dan kita ketahui bahwa di Kota Magelang ini sangat banyak sekali guru yang belum bersertifikasi dan masih honorer. Semoga kedepannya Lazismu tetap bisa melanjutkan untuk program kado guru ini. Terima kasih. Ika Uswatun berharap, ke depan semakin meningkat baik besaran kado maupun jumlah sasaran mengingat di Kota Magelang masih banyak guru honorer yang berjuang di persyarikatan Muhammadiyah di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Tim Liputan Kota Magelang, Jateng TV.